aku menakjubkan kan. Oke, suara ombaknya. Dan di sana masih banyak lagi. Di sana di situ juga hotel baru. Ya, aku belum tahu. Oh, itu hotel kapal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama saya Safira di Taman Cerdas. Kali ini kita berada di pantai Sedindihai. Jadinya tadi aku baru makan dulu. Jadi aku nungguin ayahku sama yang lain baru berenang. Sama aku kan belum sehat. Ini kebetulan juga jujur. Oke, mari kita explore pantai Selili ini. Let's enjoy. Jadi ini pantai Selili. Pantai Lili ya, panggilnya tuh pantai Lili karena mulai aja gitu. Nah, ini kebetulan udah mau jam 2 siang. Dan ini pemandangan bagus gak sih? Oke, kita lanjut. Jadi di sini itu juga ada penginapan, ada toko, ada tempat makan, dan yang lainnya. Dan juga di sini ada pernah buat mainan anak, untuk dari buat main pasir gitu deh. Oke. Di sini juga sudah dilengkapi parkir, kamar mandi, ganti baju, toilet, dan lain-lain ya. Di sini juga banyak banget. Dan di sini juga tuh pemandangannya tuh begitu indah. Ayo kita lihat. Jadi kita bakal lihat gimana seberapa bagus pantai Selili ini. Let's enjoy. Oke, baik. Aku sudah jadi pantainya itu tuh dibagi dua. Satu yang masuk bayar, satu masuk nggak bayar. Ini aku explore yang nggak bayar dulu ya. Jadinya di sini sudah dilengkapi dengan payung-payung dan tadi cukup menakjubkan kan. Oke, suara ombaknya. Dan di sana masih banyak lagi. Di sana di situ juga hotel baru. Ya, aku belum tahu. Oh, itu hotel kapal. Jadinya ini dia pemandangannya. Jadinya teman-teman, kalau jam 12 airnya bakalan surut, tapi kalau di atas jam 12 airnya bakalan yang besar lagi. Dan keberuntungan aku berangkat dari rumah itu jam 7 apa jam 3 apa jam 8 gitu. Dan sampai sini itu tuh sekitaran jam satuan. Terus karena macet jadinya memang seharusnya cuma jam atau macet itu. Tadi soalnya gak lewat tau. Ya kayak begini pantainya juga luas. Udah pada haus piknik. Kalau aku sih gak haus piknik, aku biasa-biasa. Oke, kita akan lanjut nanti. See you.
Kakak, mainnya jangan ke sana ya. Ombaknya gede. Enggak boleh nyemplung berarti. Di sini pinggir aja, jangan ke sana. Ombaknya gede itu loh. Loh. Jangan lempar-lemparan. Suasana. Sana itu pantai Krakal, sini Slili. Situ aja, nah situ aja, nah. Nah, duduk situ aja, nah situ, ya. Sana main hujan-hujan es basar apa-apa. Sana-sana, sama bendang itu lah. Nah, udah hujan ini. Ombaknya besar ini.
Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.